ada suatu petunjuk pun yang menyatakan industri judi ni boleh memberikan prosperity kepada ekonomi. Mungkin hanya dapat kepada tokey judi. Mereka kaya lah. Tapi masyarakat rosak. Okay. Jadi persoalan yang kita ingin ketengahkan ini adalah persoalan ekonomi sebenarnya. Saya bagi contoh. Apa makna ekonomi dalam konteks kefahaman asas dia? Okay. Perkataan ekonomi itu sendiri datangnya daripada bahasa Greek. Oikonomos. Okay. Maknanya ialah pengurusan rumah tangga. Okay. Domestic management. Ekonomi itu asal maknanya adalah domestic management. Kerana unit asas kepada ekonomi sesebuah masyarakat, unit asas kepada ekonomi sesebuah negara adalah keluarga. Kalau keluarga je self-dependence, berjaya melahirkan sumber-sumber manusia yang excellence, berjaya melahirkan pakar-pakar kepada negara, mereka juga tidak menjadi bebanan kepada negara, mereka menyumbang kepada negara, unit keluarga ini akan memberi sumbangan besar kepada ekonomi. Sebab itu Islam dalam persoalan syariah ini ada satu persoalan khusus tentang keluarga, ahwal saksiyah ataupun fiqah yang berkaitan dengan kekeluargaan. Kerana kekeluargaan itu adalah unit asas ekonomi. Dalam fiqah kekeluargaan itu munakahat ada persoalan mahar ekonomi, ada persoalan mut'ah, orang yang bercerai kena bayar kepada isteri dia, ekonomi. Perkara ni berkaitan dengan ekonomi. Mawaris, harta berkaitan dengan ekonomi. Jadi sebenarnya seluruh fiqah ini, tak kiralah hukuman apa pun, dia ada nilai ekonomi. Yang ini orang tak nampak. Okay. Saya terbaca satu buku, iaitu ditulis oleh George Friedman. Okay. Buku ini bertajuk The Next 100 Years. Okay. George Friedman, dia kata dia ni bestsellers. Okay. Dia anggap buku ni bestsellers lah. Okay. Sebab sebelum tu dia pernah menulis satu buku yang memang pemeletup lah. Okay. Dia kata kenapa orang Islam anti Hollywood. Kemudian dia ambil contoh Osama bin Laden. Kenapa Osama bin Laden ini begitu marah dengan Hollywood, begitu marah dengan kempen-kempen seksual bebas, pergaulan bebas dan sebagainya. Jadi dia kata berdasarkan kepada kajian dia, dia kata kerana bagi orang Islam ini, keluarga itu adalah asas yang paling kukuh kepada ekonomi. Penjagaan institusi keluarga, keluarga yang tersusun, keluarga yang melahirkan anak-anak yang excellence, ibu bapa yang tidak ada masalah, okay? Keluarga itu adalah keluarga yang akan menyumbang kepada ekonomi umat. Okay? Dan ini terbukti, saya ambil contoh di United Kingdom sekarang. Ada satu isu besar di kalangan taxpayer. Okay? Iaitu mereka ni bayar cukai. Cukai di United Kingdom ni tinggi juga. Okay? GST pun ada juga. Jadi, mereka bayar cukai. Tapi ada satu cukai yang hasil cukai itu digunakan untuk membiayai single parent. Single parent allowance. Okay? Allowance ibu tunggal. Kita ibu tunggal kita, kita faham mereka yang kematian suami ataupun mereka yang ditinggalkan suami, tak ada pekerjaan, itu biasa istilah ibu tunggal. Tapi di United Kingdom ini, ada pelajar-pelajar lepas sekolah. Umur 17 tahun. Okay? Lepas sekolah, dia cari boyfriend dia, melakukan zina. Kemudian boyfriend dia cari pula orang lain. Dia tak ada masalah. Tak ada rasa cemburu. Sebab memang dia tak dapat anak. Dengan perzinaan itu, dia akan dapat anak. Anak ni akan dapat child benefit di United Kingdom. Dia dapat child benefit lah. Ada allowance susu dan sebagainya. Jadi ibu ni, dia boleh claim, boleh tuntut allowance ibu tunggal. Dia tak ada apa-apa. Dia boleh keluar. Jadi dia keluar daripada sekolah, tak ada kerja pun, dia boleh dapat allowance apabila melakukan perzinaan. Kalau dia berkahwin, dia akan bentuk keluarga. Dan ini telah menyebabkan pembayar cukai merasa marah. Duit yang mereka bayar besar-besar tu pergi kepada perkara seperti ini. Okay. Dan saya yakin satu masa nanti,
dia akan merosakkan masyarakat. Bila institusi keluarga sudah tidak wujud, lahir golongan seperti ini, dia akan merosakkan masyarakat. Okay. Jadi keluarga ni sangat sangat penting. Sebab itu syariah ni menjaga kekeluargaan. Okay. Dan apa yang kita lihat, tengok daripada hukuman-hukuman syariah, walaupun sempit dalam konteks rang undang-undang 355 ini, tetapi sebenarnya ia memberi suatu manfaat kepada umat Islam. Umat Islam yang terlibat dengan judi, judi berlesen dan judi yang tidak berlesen. Okay. Yang tak berlesen dua kali haram. Okay. Ha, dah lah haram, kemudian tak berlesen lagi. Mereka yang terlibat dengan judi ni, pergilah buat kajian. Sekarang ni banyak dihebohkan tentang isu premis judi. Judi apa ni, machine slot dan sebagainya. Saya dulu minat dengar lagu M.K. Lau lah. Okay. Kalau sudah kaki judi dia kata, dia tak ingat anak istirah dia. Betul, M.K. Lau punya lagu. Boleh cari. Kalau sudah gila judi dia kata. Jadi, memang berlaku di kalangan masyarakat Islam, penoreh-penoreh, buruh-buruh, mereka dapat gaji sedikit, pergi ke kedai judi dulu. Nombor ekor. Bukan dapat pun. Ekor pun tak dapat. Jadi dia pergi, katakan dia menoreh lah, dapat 5 kilo. Sekarang ni harga getah naik dah, RM6 sekilo. Dulu RM2. 5 kilo, RM2 lah masa tu. Boleh dapat RM10 sehari. Balik rumah, tak sempat sampai rumah, masuk kedai judi dulu, habis. Anak isteri tak ada belanja, susu apa ni, susu budak tak ada, belanja anak sekolah tak ada. Ini berlaku di kalangan masyarakat kita. Dan maaf cakap, disebabkan kita ni paling ramai, majoriti, kebanyakan pelanggan-pelanggan kepada judi halal dan judi haram ni ramai orang Islam. Jadi bila kita tingkatkan hukuman ini, hukuman termasuklah kesalahan berjudi ini, dia akan menyebabkan orang Islam takut. Mendidik orang Islam supaya menjadi seorang ketua keluarga yang bertanggungjawab, tidak membazirkan harta, berdisiplin dan sebagainya. Dan ini akan menjadikan umat Islam kuat dari segi ekonomi. Okay. Jadi kita tak boleh lihat RUU itu dalam skop yang kecil. Kita kena lihat secara yang lebih besar. Sebenarnya ini adalah asas kepada meningkatkan ekonomi umat Islam. Bahkan isu rasuah yang dikatakan terlibat dengan rasuah dan sebagainya, yakinlah perlaksanaan syariah ini akan mendisiplinkan orang Islam tidak terlibat dengan dosa-dosa, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Okay? Sebab syariah ini dia saling kait mengait antara satu sama lain. Okay? Itu yang perlu kita lihat, gambaran yang keseluruhan. Dan saya nak sentuh sedikit lagi tentang sebenarnya kehendak terhadap syariah ini, ia sudah menjadi suatu kehendak yang paling ramai di kalangan umat Islam. Banyak kajian-kajian yang dibuat, walaupun banyak tohmahan yang diberikan tentang kes-kes pelaksanaan hukum syariah di Pakistan, kes pelaksanaan hukum syariah di Nigeria dan lain-lain. Ini dilakukan oleh golongan-golongan seumpama golongan bebas lah. Mereka ni tak ramai sebenarnya. Sekelintir aja, segelintir, sekelumit aja. Saya boleh sebut nama-nama dia. Azrul Khalid, Siti Kasim, Zaid Ibrahim. Itu antaranya lah. Pergi kat mana-mana pun mereka lah. Tak ramai pun. Dia punya penonton mungkin anak dia, isteri dia. Tak ramai. Tapi mereka ada amplifier. Suara mereka besar. Yang ramai-ramai ni, dia tak ada amplifier. Tapi suara mereka lah sebenarnya paling ramai. Kajian-kajian yang dibuat oleh beberapa agensi, antara dia, ada satu artikel, saya lupa, ditulis dalam jurnal di UKM tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan syariah. 83% orang Melayu sokong. Yang tak sokong tu segelintir lah. Segelintir. 83% orang Melayu sokong supaya syariah ini didaulatkan.
Dan begitu banyak serangan, saya bagi contoh, serangan kepada pelaksanaan syariah di Nigeria. Nigeria ni, dia model negara ni sama seperti Malaysia, iaitulah Federation. Dia berbentuk persekutuan. Dia juga bekas jajahan British. Okay. Tapi di sebelah utara, the Northern States, okay, di Nigeria itu, kebanyakan Islam, majoriti Islam. Di sebelah selatan, majoritinya Kristian. Okay. Kebetulan pada awal tahun 2000 ni, presiden Nigeria ni adalah Kristian. Tetapi dia memberi laluan kepada umat Islam untuk melaksanakan syariah. Dan ketika itu banyak golongan-golongan Zaid Ibrahim Nigeria, okay, kemudian Azrul Khalid Nigeria, okay, cuma kulit dia berbeza sedikit lah dengan yang ada di Malaysia ni. Jadi mereka ini menentang, menghebah-hebahkan kegagalan. Sehinggalah bila kita baca persepsi ataupun suara yang sudah di-amplifier, suara tu kecil tapi masalah kecil dibesarkan, sehingga ramai yang takut. Dia kata ini akan berlaku seperti Pakistan, akan berlaku seperti Nigeria dan sebagainya. Tapi ada satu badan pengkaji yang buat kajian tentang mereka ni, bukan orang Islam, mereka ni daripada Afrika, buat kajian tentang pelaksanaan Islam, undang-undang Islam di Nigeria. Okay. Dan laporan kajian ini ditulis dalam jurnal Afro Barometer. Okay. Afro Barometer ada kajian tu. Dia kata sangat mengejutkan, selepas dilaksanakan beberapa tahun, tanya kepada orang Kristian di selatan adakah mereka setuju undang-undang syariah dilaksanakan di utara ni. Dia kata kalau boleh kami nak undang-undang seumpamanya di selatan. Dan bukan sekadar Kristian, golongan orang asli, pagan, mereka pun merasai aman dengan sistem undang-undang seperti ini. Jadi sebenarnya ini majoriti, suara majoriti. Yang kecil-kecil ini adalah minoriti sebenarnya, orang yang sama. Dialah yang pergi ke Gua Musang, dialah pergi ke Petaling Jaya, dialah yang pergi ke mana tempat. Tetapi suara mereka di-amplifierkan. Ada orang yang menyediakan amplifier itulah, menjadi besar, sedangkan golongan itu kecil. Sebab itu saya nasihat kepada beberapa orang sahabat-sahabat saya lah. Okay. Kalau jadi mufti negeri, jadi mufti umat Islam, jangan jadi mufti golongan sekular. Dia adalah mufti untuk orang Islam. Orang Islam tak kepada hukum syariah. Jangan dia jadi mufti untuk golongan sekular yang segelintir 4-5 orang ni, yang tak mahu kepada hukum syariah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Zudi atas penjelasan yang sangat baik. Ada soalan secara live daripada penonton FB kita, dan saya yakin saya merasakan soalan ini sesuai ditujukan kepada Dr. Zudi. Saya ringkas lah sebab soalan biasanya laju, jadi saya kena pick up sekarang juga sementara kita tak boleh tunggu sampai akhir. Daripada Robin Vendetta, saya ingin tahu bila tarikh pembentangan kali ketiga RU355 ini, dan adakah pembentangan kali ini untuk diundi di parlimen? Saya ingin kasutkan, silakan. Baik, kita jangkakan akan ada pembentangan itu pada bulan Mac. Akan ada pembentangan pada bulan Mac, dan akan ada perbahasan dan bacaan undian untuk bacaan yang pertama. Setakat itulah, itu yang kita jangka. Tetapi perubahan itu boleh berlaku bila-bila masa. Dan kita pun sebenarnya tidak tergesa-gesa. Kita ambil masa untuk masyarakat Malaysia faham. Bila kita tangguhkan untuk supaya perkara ini dijadikan sebagai wacana, masyarakat berwacana, supaya mereka faham undang-undang ini. Pendekatan ini kita telah buat lama, Sewaktu kita membentangkan enactment Kanun Jenayah Syariah 2 Kelantan, dan sewaktu kita bentang Kanun Jenayah Syariah 2 Terengganu, kita cari dulu stakeholders, termasuk orang yang bukan stakeholders pun kita panggil untuk bincang apa pandangan dia sebagainya. Lepas kita bincang, baru kita bawa ke DUN. Okay? Maknanya undang-undang yang kita buat ni kita dapat pandangan umum. Sedangkan cuba carilah mana-mana undang-undang yang lain yang dia buat seperti ini, tak ada. Jadi bila kita bentang di parlimen,
Presiden PAS minta supaya perbahasan ditangguh untuk beri ruang. Kalau dibahaskan, yang bahas hanya ahli parlimen. Bila kita panjangkan, mereka yang di bawah juga boleh berbahas, boleh berwacana, mendengar taklimat dan sebagainya. Okay? Jadi penangguhan itu adalah satu rahmat sebenarnya untuk memberi ruang kepada kita bagi kita mendapat penjelasan. Okay? Cuma yang akan berlaku pada akan datang, okay? InsyaAllah, jika diizinkan Allah, kita akan bawa perkara ini sekali lagi dan akan diundi ya, dalam bacaan kali yang pertama. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Akan ada lagi beberapa soalan. Tuan-tuan, saya mohon insyaAllah di selepas pusingan kedua nanti saya akan tanyakan beberapa soalan kepada tuan-tuan sekiranya sempat. Ya. Sekiranya tidak sempat, mungkin di ruangan yang lain lah, bicara harkah siri kelima ke mungkin dan sebagainya. Okey. Baik, saya nak pergi kepada ahli panel yang kedua, Profesor Dr. Anwar Ahmad, yang juga ada soalan secara live ini doktor. Tapi tak apalah, kita pergi kepada secara ringkas ini dulu. Nak tanya kepada Dr. Anwar, bagaimana ataupun apa sebenarnya RU35 ni untuk masyarakat biasa? Saya yakin dan percaya ramai yang dah faham, tapi masih ada yang ni yang masih lagi tertanya-tanya apakah ia secara ringkas, dan juga apa yang menyebabkan mereka ni perlu sokong. Mana katanya kenapa mereka perlu terlibat? Apa yang boleh mereka lakukan? Dipersilakan Prof. Okey. RUU 355 ni adalah satu perkara yang basic, tidak terlibat dengan hukum-hukum yang hudud kata mata hukuman mati dan sebagainya. Saya kata basic tu kenapa? Kerana dia menjaga kehidupan harian masyarakat, cara berkeluarganya, cara bergaulnya, bermuamalatnya. Kerana hukuman-hukuman yang dikenakan tidaklah begitu tinggi katanya. Cuma yang menjadi kalutnya apabila dikatakan kemungkinan, saya tidak tahu dia, kemungkinan hukuman itu 100,000 dikenakan, dia akan dinaikkan daripada 5,000 jadi 100,000. Mungkin 20 tahun dulu nilai 5,000 tu sudah agak tinggi, tapi kalau dinaikkan mungkin 25,000 sahaja. Ini kemungkinan teknikal yang dikemukakan. Kalau dinaikkan menjadi 100,000, siapa yang sanggup bayar katanya? Kah ini satu penganiayaan? Dan saya rasa itu soalan teknikal yang diada-adakan, walhal di dalam mana-mana undang-undang pun kadar maksima dan minima berapa dikenakan bergantung kepada hakimnya mencatatkan hukum. Jadi adakah kita boleh berhujah sama dengan taraf hakim itu? Bagi saya, apa-apa hukuman hakim yang kita nampak manasabah, InsyaAllah kita terima. Lebih-lebih lagi hakim mahkamah syariah yang beriman dan bertakwa, mungkinlah kemungkinannya dikenakan setimpal dengan kesalahannya. Kalau tidak, tidak ada makna. Yang kata kena 5,000 saja, nanti saya akan ulangi, saya akan minum arak lagi, dan kena 5,000 lagi, saya bayar lagi. Itu terlalu kecil bagi saya. Setengahnya mengata. Tapi setengahnya kata, kalau kita kenakan 100,000, 5 kali kena dah 500,000. Baru dia terasa, maknanya dia hartanya ataupun asetnya terganggu. Jadi undang-undang ini adalah satu proses deterrent, menghalang seseorang itu melakukan jenayah-jenayah yang tidak sampai kepada hukuman mati. Dan banyak sekali saya sebut tadi daripada survey kita, hubungan seks bebas, tapi hubungan bebas pun boleh membawa kepada hukuman mati sebenarnya. Rotan daripada 3 kali, 3 sebatan kepada 100 sebatan ataupun 50 sebatan, bergantung kepada kesalahan. Tetapi hukuman rotan itu berbeza. Bukan sekarang ni sekali hukuman rotan pun macam lebih pada 100 kali pecah semua kulit. Maknanya dia hukuman yang ada sekarang lebih zalim. Hukuman Islam itu lebih mendidik dan dibuat di khalayak ramai supaya datang rasa malu, bukan rasa sakitnya.
So itu satu pendidikan yang sangat sangat berkesan yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mau mempersoalkan lagi. Subhanallah. Saya rasa satu, kalau orang kata kompleks lah, apa kontroversi itu, sengaja dia ada-adakan, dan banyak juga dia adakan dibawa kes teknikal. Dia katakan RUU 355 ni dibawa adalah atas tujuan politik. Itu saya sangat marah apabila orang tanya macam tu. Dia faham tak makna politik? Tadi Dr. Zudi ada sebut sikit. Dia menyempitkan makna politik. Yeah. Memang kalau kita tengok dictionary daripada tahun 60-an dulu, 60-an ke bawah, 50-an, 40-an, makna politik adalah prudential. Maknanya kita meletakkan sesuatu nilai yang kita percayai pada tempat yang sebenarnya. Kita tengok advertisement apa ni, insurance prudential. Kita meletak nilai nyawa kita pada tempat yang sebenarnya, 1 juta, 10 juta. Begitu juga politik, makna pertamanya prudential, meletakkan nilai yang sebenarnya kita percayai di tempat yang sebenarnya. Kalau seorang komunis, dia berpolitik komunis, dia akan meletakkan dasar-dasar komunis di tempat yang sepatutnya, di tempat pemerintahan negara, supaya boleh dilaksanakan dasar komunis itu. Begitu juga nasionalis kapitalis yang kita ada dalam negara kita sekarang ini, yang sangat bahaya saya rasa, yang menyebabkan polarisasi kaum, menyebabkan oleh kerana dasar kapitalis ini, interest yang negara kita kena bayar setiap tahun tinggi daripada bajet pendidikan kita sendiri. Sehingga di universiti-universiti ada yang profesor-profesor yang hebat pun diberhentikan. Ini bahaya interest kapitalis. Maknanya Islam tidak begitu. Islam bukan cukai pendapatan sahaja. Kalau kita tengok negara kita, orang yang bekerja teruk ni lah ada cukai pendapatan. Orang yang kaya raya, dia cukai ke atas interestnya sahaja. Walhal dalam Islam, di dalam harta kamu itu ada harta orang miskin. Jadi Islam akan melakukan keadilan kepada seluruh rakyat, tidak kira dia Islam ataupun bukan Islam. So saya harap orang bukan Islam pun sekali patutnya menyokong RUU 355 ini. Bukanlah satu yang kompleks. Saya baru melawat di Spain. Di dan lawatan itu memeranjakkan saya. Di mana Spain adalah di antara negara, ataupun Spanyol di antara negara yang mengalami kebelusan ekonomi juga pada tahun 2000 lagi. So saya tanya seorang sahabat saya di sana, dan dia dulu Kristian dan dia masuk Islam. Bagaimana Spain mengatasi masalah kekawasan ekonominya? Dia jawab dengan cepat, dia kata menghayati apa yang telah diamalkan oleh pemerintahan zaman dulu, zaman khalifah dulu, zaman Islam dahulu. Di mana saya pergi di pada satu sebuah bandar di antara Sevilla dengan Cordoba, dia letak lebih kurang 80 km ke Sevilla. Amalan di bandar itu, di mana zaman khalifah dulu, orang-orang kaya akan menjamu makan orang-orang miskin tiap-tiap minggu. Dia ada ladang korma yang dia claim yang terbesar di dunia. Saya pergi melawat ladang korma ni. Dan ujung-ujung minggu dia beri makan kepada orang miskin. Jadi tidak adalah orang kelaparan sangat. Dan sekarang ni dia mula balik amalan tu. Dan saya sempat pergi melawat. Saya ada video yang saya ambil di dalam komputer. Hebat cerita tu. Di mana separuh daripada warga negara bandar tu akan memakai pakaian secara Islam, tarbus dan sebagainya. Separuh lagi secara Kristian dan makan bersama-sama. Itulah zaman Islam dulu, dia kata. Islam dan Kristian boleh hidup dengan harmoni tetapi mengikut budaya Islam. Tetapi sekarang ni budaya Islam dah ditinggalkan, mereka menghadapi kesusahan. Begitu juga dia mengikut amalan family Islam, di mana keluarga-keluarga yang kaya akan memanggil, menjemput keluarga yang miskin, keluarga saudara dia yang diberhentikan kerja dan sebagainya, dibantu. Jadi itulah cara dia kata Spain dapat mengatasi kekalutan ekonomi dia. Dan saya rasa insyaAllah dia sendiri pun merasakan Islam akan kembali di barat, insyaAllah. Di mana di Granada sendiri, imamnya
lokal, seorang Hafiz baru berumur 26 tahun dan dah mula ramai Hafiz-Hafiz bukan daripada pendatang tetapi daripada rakyat Spain sendiri. Begitu saya rasa ambillah Islam kerana dia akan memberi kerahmatan bukan saja kepada orang Islam tetapi kepada bukan Islam. Allahuakbar. Baik, satu soalan tambahan ya pada Prof yang diajukan pada penonton oleh penonton kita. Apakah saluran yang betul bagi mendapatkan maklumat tentang RU355 ni? Yalah, kita ada banyak. Kita ada FB, kita ada YouTube, kita ada Instagram, Twitter dan sebagainya. Namun yang betul-betul saluran memberikan kefahaman kepada masyarakat bagaimana? Silakan. Secara ringkas, Prof. Saya fahaman tentang RU355 ni saya ambil banyak apabila saya baca daripada Harakat Online. Sebab saya subscribe Harakat Online. Jadi saya ajurkan semua yang nak tahu boleh ambil. Dia ada berapa? Tiga. Angka empat. Saya ambil yang lima tahun yang gold. So saya boleh baca dan akan. Dan sekarang ini banyak ceramah-ceramah agama di masjid-masjid menyentuh pasal hukum Islam. Boleh kita ikuti. Cuba hadiri program-program di masjid-masjid di surau-surau yang ada dibuat oleh ustaz-ustaz kita. Kita tengok. Memang ada tajuk-tajuk pasal muamalah kehidupan Islam. Betul. Cara hidup Islam yang lebih berat, yang baik dan berkesan. Kita join. So jangan segan-segan kita pergi ikut program-program di masjid, di surau. Di samping baca harakah, jangan kita baca The Star saja, Utusan Malaysia saja. Saya pun baca juga The Star, yeah. Utusan Malaysia. Tapi saya baca juga harakah. Dan kita boleh compare. Kita kena bijak menilai. Bijak menilai. Sebab itu dia kata kita dapat bijaksana. Saya definasikan bijaksana seorang yang dapat acquire knowledge dan skill dan boleh mengamalkannya secara praktikal dan bermoral. Ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Kita selesai ya bersama dengan Prof untuk pusingan yang kedua ini dan kita nak pergi kepada panel kita yang ketiga, Tuan Mahmud Syamuddin. Saya nak bertanyakan juga ada soalan secara live ya pada Tuan Mahmud insya-Allah selepas ini nanti. Baik. Kita sentuh isu semasa sikit. Yang baru-baru ini berkaitan dengan pihak Jawi terlibat dengan kes saman khalwat. Ya, baru-baru ini. Agak baru. Nak tanya pendapat tuan. Pendapat tuan tentang ialah penglibatan ataupun kes saman khalwat terhadap Jawi ini dan juga apa iktibar daripada insiden yang berlaku ni yang boleh kita ambil. Dipersilakan. Okey, terima kasih Azri. Saya dari pihak apa ni Iksim sendiri, kami sebenarnya menyiasat tentang isu-isu ni. Baik. Dan maklumat yang dapat yang dimaklumkan kepada saya daripada sumber yang memang boleh percayai lah bahawa ini adalah satu perancangan. Kerana kita pelik, insiden tu berlaku pada 8 Januari. Ya. Tetapi dikeluarkan pada 17 hari bulan. Iaitu sehari sebelum himpunan 355. Yeah. 17 Februari. Mungkin ini adalah satu cara untuk orang kata nak downplay kan himpunan 355. Setidak-tidaknya bagi mereka yang berada di atas pagar yang mungkin mempertimbangkan, oh penguatkuasaan syariah, oh, ini pula dia, jadi dia punya implication kan. Sepasang suami isteri kena serbu. Kena serbu, betul. Saya nak beritahu istilah serbuan pun sebenarnya tak betul. Kalau menurut tulisan di akhbar Berita Harian dua hari lepas mengatakan bahawa pegawai-pegawai Jawi ini membuat pemeriksaan dan penyiasatan. Dia bukan serbu tak tentu arah, tak ada. Dia ada SOP dia. Ya, betul, SOP. Jadi pertama kita persoalkan tentang panggilan telefon tu dari siapa. Ini ada kemungkinan dibuat oleh orang yang sama. Ada kemungkinan. Ya. Ha. Dan kedua yang kami dapat tahu bahawa yang di orang kena tuduh tu sebenarnya ada, sudah ada rekod. Dan ketiga, tahukah kita bahawa yang kena tuduh juga ya adalah apa ni, pekerjaan pelakon sambilan, pelakon freelance, actor. Jadi apa maksud ni semua? Maksudnya ada kemungkinan bahawa ini has been staged. Incident ini has been staged untuk memberi satu gambaran buruk kepada penguatkuasaan salah laku syarikat. Itu sebab pegawai yang saya diberitahu, pegawai Jawi sudah membuat laporan polis. Dan kita harap PDRM siasat perkara ini dengan serius.
sebab kita tidak mahu lagi perkara ini difitnah. Sampaikan yang saya diberitahu bila isu ni masuk dalam surat khabar, bersusun komen. Ya. Ha, macam-macam, termasuk ugutan nak bunuh pegawai Jawi itu punya. Ha, ini maklumlah netizen kita tahulah kan, dia semangat lebih semangat kan, tapi tak tahu. Semangat kena tak kena tempat. Tak kena tempat. Asas so, dia tak tengok. Dia begitu. Itu pun rasa saya diberitahu akan dibuat laporan polis juga. Yang saya bimbang Hazri, bukan pasangan dua orang tu, ya, adalah mungkin orang kata tangan-tangan gaib di belakang. Kerana ini bukan salah satu orang kata perancangan untuk memburukkan penguatkuasaan syariah. Ada mastermind. Ya. Sebab kita kena faham, nak buat kerja ni sebenarnya bukan semua orang suka buat pun. Setuju. Nahi mungkar ni sebenarnya ialah satu cabaran sebenarnya. Tetapi perlu buat sebab ini diminta oleh ajaran agama kita. Ya, tak nafikan ambil apa ni amar makruf, kita buat teruskan dengan pendidikan, dengan dakwah, dengan kaunseling sebagainya. Tapi nahi mungkar perlu dibuat dalam masyarakat Islam. Betul. Kita dah jadi siapa nak buat kerja ni? Dan bukan dari satu kerja lah, maknanya tugasan. Dan kita kena ingat, ini bukan isu nak mengintip orang, tak. Dibuat atas dasar aduan. Aduan tu diselidik betul ke tidak dan sebagainya. Dan ingat, dibuat dengan SOP. Ada pegawai perempuan ikut sebagainya. Jadi dawaan-dawaan seperti kata dia mengintip, mengambil gambar, tak beri peluang si, ini semua bohong, palsu. Dan mereka telah membuat laporan polis dan kita minta supaya pihak PDRM menyiasat hal ini. Dan mereka yang buat komen-komen tu pun diberitahu telah akan diminta supaya pihak SKMM mengenal pasti di mana mereka, siapa mereka ni. Baik, saya rasa sekarang itulah saranan saya sekarang ni, saudari pendengar. Dalam hal kita nak menegakkan syariah, ya, Islamiah ni, kita patut bersama. Setuju. Tak nafi ada kelemahan, tetapi apakah kita tidak memikirkan bagaimana nak membagi kelemahan? Kita sekarang ni baru nak, yang kata ibarat apa ni, analogi saya, yang bangunan tu dah lama lusuh. Kita nak supaya ada bersetuju untuk membaiki, untuk pertingkat, whatever lah. Itu pun kita dah pelbagai polemik dan sebagainya. Pecahan dan sebagainya. Walhal mengikut Asyura, surah Asyura ayat 13 ya. An aqimuddin wala tatafarraqu fih. Janganlah kita apa ni, hendaklah kita menegakkan kebenaran ad-din, kebenaran agama tu, dan patut kita jangan bertelingkah dan bersisih dalamnya. Ini panduan yang telah diberi oleh Allah. Apakah kita tidak boleh ikut demi untuk kesejahteraan agama kita? Dan satu lagi apa ni, Azri, saya nak tambah sikit. Ajaran saya, ajaran yang diajar pada saya syariat ni, pentingnya syariat ya, ialah kerana nak menjaga iman kita. Kalau iman kita ni dibiarkan tak ada syariat, dia akan hancur. Kan maklumlah, kita mengucap, lepas tu keliling kita dengan orang minum arak, dengan macam-macam. Ujian dugaan ya. Jadi ini syariat ni, dia nak melindung. Ya. Itu kena pandang. Alhamdulillah Dr. Zuhdi pun memberi pengertian yang cantik tadi, dari aspek tu. Jangan kita sempitkan. Ada pula yang nak berkata tentang makasih syariah, tetapi pelik, makasih syariah menolak syariah. Tinggal makasih itu, sebab dia kata kita kena mengingat tentang roh tapi tak ada badan. Mana pada saya tu hantu sebenarnya. Jadi bercakap tu, itulah kata dia konteks. Tengok balik konteks lah. Baik, okey. Baik, alhamdulillah, cantik. Saya nak ambil soalan secara live, yang mungkin yang terakhir aku, kerana memandangkan kita pun nak menamatkan sebelum kita pergi kepada kesimpulan untuk bicara harakah kita pada petang ini. Soalan ini daripada Ardishah. Bukan, maaf. Okey, ya betul, daripada Ardishah. Soalan untuk Tuan Mahmud. Kami agak pelik, ramai Muslim yang cynical ya, terhadap pindahan Akta 355 ini kerana mereka apologetik terhadap kumpulan minoriti yang kononnya perlu diberi hak. Malah ada agama yang sebut bahawa pindahan Akta 355 boleh menyemarakkan sikap negatif terhadap agama Islam. Hakikatnya, pindahan ini melibatkan kepentingan Islam, bukan agama lain. Apa pandangan Tuan? Secara ringkaslah, silakan.
Saya ringkas, saya rasa selepas mendengar penjelasan daripada dua panel sahabat kita ni, saya rasa kita boleh dah menjawab hal tu. Pertama, ya, saya tidak mahu ambil kerja Allah. Betul. Ya, apa dalam hati mereka, tetapi yang jelasnya, yang daripada rumusan yang dikongsi oleh ketiga-tiga panel petang ni, saya rasa jelas, ya, memberi senario-senario yang berlainan, dan kita serahkan kepada pendengar untuk menilai mereka ini. Kalau mereka orang Islam, kita doakan supaya mereka terbuka hati, kan, dan kena lihat deep in their heart kenapa mereka bersikap demikian dan bertanya apakah mereka betul. Eh, kalau dari segi nak bersimpati ke mana, ini ada contoh kata Muslim pun nak ikut, betul, ini bukan negara dia, ini negara dia, contoh sedara, yeah. Maknanya we can always counter apa yang mereka cakap. Jadi itu sebab kita kena lihat deep in our heart apakah yang kita cakap tu daripada ilmu atau nafsu. Okey, baik, cantik, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang menyaksikan kami secara live di FB, ya, FB PAS Pusat, dan juga yang mendengarkan kami juga secara live melalui Hijau FM, kita sudah pun tamat kedua-dua pusingan bagi Bicara Harakah Siri yang keempat kita pada petang ini. Sampai saya pun dah tersasul. Kita nak pergi kepada kesimpulan secara ringkas, mungkin dalam 2-3 minit untuk slot kesimpulan ini. Tapi ada satu soalan untuk Dr. Zudi, mungkin boleh dijawab secara ringkas dan sekaligus, ya, Dr. Zudi masuk pada kesimpulan. Untuk Dr. Zudi, apa pandangan doktor, ada Islamis berpengaruh di media sosial memberi pandangan mengelirukan, ini lebih kurang juga tadi, hinggakan pandangan beliau dijadikan, okey, cuma tambahannya, hinggakan pandangan beliau dijadikan senjata oleh golongan liberal. Islamis seperti ini sentiasa dijadikan newsmaker oleh portal media liberal. Betul juga poin soalan dia, tapi dia minta pandangan Dr. Zudi sekali terus dengan kesimpulan. Silakan. Baik, saya nak jawab perkara itu dengan merujuk kepada usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, okay? Iaitu bagi menghadapi kebangkitan Islam, terutama di negara-negara seperti Malaysia lah, di mana Islam ini bangkit dalam keadaan yang intelek, ya, dalam keadaan yang silmiah, secara sejahtera, kita tak bawa senjata dan sebagainya, ya. Tapi pengaruh kebangkitan Islam di Malaysia ini cukup luas, bahkan sudah menjadi sistem, contohnya sistem kewangan kita, sudah mula dilihat sistem kewangan Islam ini sudah mula menjadi dominan, okay. Jadi apa yang cuba dilakukan oleh mereka yang tidak suka dengan kebangkitan ini ialah dengan membina jaringan-jaringan mereka, okay. Dia kata kumpulan Islam ini, kumpulan yang nak membawa kebangkitan Islam dalam pelbagai aspek ini, mereka ada jaringan yang kuat. Jadi kumpulan yang nak lawan ni kena ada jaringan juga, sebab itu ada, mereka akan cari juga orang yang boleh bercakap tentang bahasa Arab, mengeluarkan istilah-istilah apa ni yang menarik, okay? Maqasidnya, aulawiyat dan sebagainya, tetapi bukan untuk kepentingan Islam, untuk melawan kumpulan yang mahu menegakkan kepentingan Islam, okay? Jadi kena ada intellectual ni, kena ada medianya, kena ada NGO-nya, kena ada apa ni parti politiknya, kena ada research institute-nya. Jadi jaringan mereka ni sudah terbina. Saya boleh sebut siapa jaringan-jaringan ini. Kalaulah intellectual-nya ada, dia punya tokoh-tokoh dia. Kalau media ada, kita kenalilah beberapa portal news yang memang berperanan untuk itu. Jadi ini adalah sebenarnya, pada saya dah sebut tadi, mereka ni minority. Tetapi disebabkan jaringan mereka ini dibina oleh golongan tertentu, okay, imperialis, yang menjadikan ia besar, amplifier, dia apa ni, amplifikan suara mereka, sedangkan kecil je kumpulan ni, tak ramai, okay. Jadi saya nampak itu sebenarnya yang berlaku, dan kesimpulan daripada apa yang saya boleh rumuskan tentang pasca 355 ni ialah ia menjadi suatu titik mula yang cukup penting, di mana ummah Islam di Malaysia ini kita boleh duduk sekali berbincang, okay? Walaupun berbeza
fahaman politik. Walaupun berbeza latar belakang, apabila sampai kepada kepentingan Islam, kita boleh bersama. Ini suatu yang kita dapatkan cukup menarik. Ya, cukup ya. Menarik sebab sebelum ini kita banyak melihat kepada perbezaan. Okay? Kita mencari perbezaan. Sekarang ini kita mencari titik persamaan. Setuju? Okay? Isu Rohingya ini suatu milestone yang cukup menarik sebenarnya. Apabila kita boleh duduk bersama, tak ada pun Rohingya nak mengundi PAS dekat Myanmar. Tak ada Rohingya akan mengundi UMNO ataupun PAN di Myanmar. PAN pun tak ada ke parti dekat Myanmar. Tak tahu kalau ditubuh cawangan pula. Kan? Ha. Jadi kita tak nampak ada kepentingan politik. Tapi kita buat untuk kepentingan umat. Dan kita dimaklumkan Yayasan Amal akan buat satu lagi conference. Ini satu milestone yang penting. Conference on Rohingya. Okay? Conference on Rohingya, International Conference on Rohingya. Dan beberapa orang tokoh termasuk bekas setiausaha ASEAN pun berminat untuk bentang. Saya dimaklumkan, wallahu alam, okay, ada artis Britain, artis United Kingdom pun wallahu alam dia sama-sama untuk bersama-sama. Okay? Jadi ini satu artis yang terkenal lah, bukan Cat Steven, artis yang terkenal. Jadi ini satu perkembangan yang baik, sangat okay? baik. Yang sangat baik, di mana kita boleh membawa Islam dengan cara yang sejahtera. Ya. Kerana sistem Islam itu ianya adalah rahmat. Ya. Sistem tu rahmat, bukan slogan. Ya. Slogan tu Penang Institute pun sebut. Betul. Tapi sistem tu Islam sebagai rahmat tu apa dia? Sistem dia. Wallahu a'lam. Terima kasih, alhamdulillah, diucapkan kepada Dr. Marzuki, Dr. Zuhdi Marzuki, maafkan saya, atas kesimpulan yang baik dan sekaligus menjawab persoalan. Baik, silakan untuk kesimpulan sebelum kita menutup, Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan, saya ingin fokus kepada grup yang kecil ni yang berpendidikan Islam pun tinggi. Ya. Ada master, ada PhD dan kedudukan juga tinggi. Bukan calang-calang kan istilahnya. Jadi apabila dia memberi pendapatnya, di dalam dunia sekarang ni, dunia tanpa sempadan, dia boleh viral dekat Telegram, dekat WhatsApp. Betul. Kesannya sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Nak menjawab, saya cuba tackle grup ni, dan saya ada satu grup sini, macam mana nak tackle grup-grup ni. Dan selain daripada yang Allah sebut dalam Quran tadi, janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepada aku, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Selain pada itu, kami melihat ada dua sebab. Pertama, dia merasa dia terlalu pandai, superior. Semua orang lain tak pandai. Ini satu sikap yang sangat buruk. Betul. Menyamai sifat syaitan. Syaitan dia dikeluarkan daripada syurga kerana dia rasa dia lebih hebat. Lebih hebat daripada Adam, dan dia tak mau ikut perintah Allah. Yang kedua, kemungkinan dia rasa inferior. Sepatutnya dialah yang bawa RUU 355 ni. Kenapa pula orang-orang PAS yang orang kampung ni, dia kata. Sepatutnya dia. So dia rasa inferior. Dan inferior ni telah menjadi complex. So ada istilah kalau medical, inferiority complex. Dan kalau kita tengok alasan-alasan yang diberi itu, bagi kemungkinan orang biasa yang tak nak fikir satu dua lapis, nampak logik dah. Tapi kadang-kadang dia mengambil isu-isu yang teknikal, isu-isu yang bukan meletakkan hukum Allah itu, tetapi isu-isu implementation. Yeah. Macam mana nak implementation, macam mana nak, itu kita serahkan pada hakim nantilah. Betul. Jadi dia menampakkan benda itu jadi kompleks dan sebagainya. Jadi saya menyeru kepada grup yang sedikit ni, jangan jadi rasa terlalu superior dan jangan jadi inferior, ikut saja. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jangan jadi pengacau. Prof masih merasakan there's a chance untuk tackle mereka. Sebab tadi awal-awal ialah Prof ada menyatakan masih memikirkan bagaimana untuk nak tackle golongan ini. From your opinion lah, masih lagi. Memang Tuhan sebut dalam awal-awal Al-Quran lagi, surah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Awal-awal lagi Tuhan membagikan tiga golongan manusia. Ayat 1 ke 5, orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Tuan-tuan baca ayat 1 ke 5, ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa iaitu orang yang mendirikan sembahyang, orang yang beriman kepada perkara yang gaib, rukun iman dan rukun Islam, dan membelanjakan hartanya untuk memberi makan kepada orang miskin. Itu 5 ciri. Yang kedua, orang-orang kafir. Orang kafir, Tuhan terang dalam ayat tu 2 ayat je. 2 ayat saja. Ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 ayat 7, sama ada kita beri faham ke dia, kita tak beri faham dia, dia tidak akan ikut. Saya kalau kita baca yang Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan 7 tu, saya tak nak baca yang ke-5. Saya rasa semua orang baca ayat ni, Al-Baqarah ni. Sebab kalau dia nak belajar Quran, ini surah yang pertama, surah Al-Baqarah. Ayat 6 dan ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Memang ada golongan kafir, kami bagi ke tak bagi ke dia memang tak nak ikut. Tapi balasan dia, saya nak warning kat dia, ni warning daripada Allah SWT. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishamah wa la mu'adzabun 'adzim. Pada golongan itu berhati-hatilah, azab yang sangat besar daripada Allah. Dan ada golongan yang ketiga yang menyakitkan ini, dia tak aman. Ayat dia Tuhan explain panjang, daripada ayat ke-8 sampai 20. Ini golongan yang sangat berbahaya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dia kata, dan di antara mereka ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Kalau saya nak pergi ayat panjang ayat ni, ada orang Tuhan even ada khas ayat surah Al-Munafiqun ayat. Inilah orang Tuhan sebut daripada mula-mula Islam lagi. Dah ada macam saudara Mahmud, sahabat saya kata tadi, bukan di zaman Rasulullah lagi ada golongan ni. Tapi insyaAllah dengan sistem demokrasi, kalau dia hanya berapa persen, 83, so dia tinggal 17% lagi, insyaAllah kita boleh menang. Baik, insyaAllah kita boleh menang, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Anwar Ahmad atas kesimpulan ya untuk forum kita pada petang ini. Dipersilakan untuk ahli panel yang terakhir, silakan Tuan Muhammad. Kesimpulan secara ringkas. Okey, Mas Azri. Okey, moving forward, setelah kita mendengar penjelasan daripada barisan ya penceramah pada hari Sabtu lepas, saya rasa tanggungjawab kita yang mendengar dan di luar yang tak sempat pergi tetapi mahu melihat ya Islam terus berdaulat di negara ni, kita kena sampaikan, kita kena jelaskan apa sebenarnya cerita sebenarnya asal-usul pindaan Akta 355 ni ya, dengan apa cara. Ya, betul. Maknanya kita buang-buanglah persepsi-persepsi negatif tu ya. Sekarang ni ampun maaf, kita politik ni orang Melayu kita, masya-Allah, anak kucing mati tengah jalan pun dipolitikkan. Sedih. Memang sedih. Benda kecil boleh dibesarkan. Kita terah-terah mengecilkan skop, dan kita kecilkan skop kita lah. Dan inilah sebenarnya juga yang diusahakan oleh PSIM, iaitu kita memberi penerangan melalui apa ni seminar dan forum yang kita buat, dianjurkan, iaitu moto kita, mantra kita, daulatkan Islam agama negara. Dian. Melalui program transformasi pemikiran Islam, transformasi untuk menjelaskan orang kata salah tanggapan yang selama ni lah, macam yang Dr. Zudi cakap, selama ni kita hanya menganggap bahawa Islam ni sebenarnya agama, sebenarnya ialah agama persekutuan, agama negara. Hal-hal ni kita jelaskan dengan harapan, dengan harapan orang Islam kita faham Islam, dan kita letakkanlah orang kata warna politik tu ke tepi, kita utamakan Islam, kita menangkan Islam. Kalau ini kita boleh bawa, kalau umat Islam kita boleh bawa, Azri, insyaAllah kita akan diberi rahmat oleh Allah, didatangkan pemimpin-pemimpin yang akan memenangkan Islam. InsyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah. Setelah kita mendengarkan ketiga-tiga kesimpulan daripada ketiga-tiga ahli panel kita, maka selesai sudah bicara kita ataupun forum kita bicara harakah siri yang keempat pada petang ini. InsyaAllah tuan-tuan akan ada siri yang kelima nanti.
saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak serta jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita, Dr. Zuhdi Marzuki, terima kasih banyak juga kepada Profesor Dr. Anwar Ahmad dan juga Tuan Mahmud Ishamuddin kerana sudi bersama-sama dengan kami untuk mengupas ya, perbincangan kita pada petang ini berkaitan dengan Pasca Himpunan 355. Baik, tuan-tuan dan puan, sedikit pengumuman untuk kita punya FB Live ya, di FB PAS Pusat. Kita dapat 504 like lah, like ataupun love dan sebagainya. Sekarang dah banyak emoticon, 94 comments, 67 shares dan 8000 view, 94 komen, 67 share dan juga 8000 view. Saya tak pasti adakah ini record ke bagaimana ke, namun alhamdulillah agak tinggi. Dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kami di My Harakah Bazar ini, di studio ini, dan juga yang sudi setia mendengarkan kami di Hijau FM. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan, alhamdulillah, saya ingin tutup bicara kita pada petang ini dengan satu ayat Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Artinya, tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, lantas masih ada lagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata. Na'udzubillah min zalik. Moga kita menjadi golongan yang mendapat rahmat daripada Allah SWT, yang terus memperjuangkan syariat Allah, yang meletakkan kalimah La ilaha illallah ni yang tertinggi, insyaAllah. Baik, semoga kita bertemu lagi dalam bicara harakah yang seterusnya, insyaAllah. Saya doakan yang baik-baik, insyaAllah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dirahmati Allah. Dan sekali lagi terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel. Terima kasih kepada harakah kerana memberikan ruang dan peluang untuk kita mengadakan forum petang kita, forum harakah kita, bicara kita pada petang ini. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.